Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat Canon model lama ini yang bekerja menggunakan ini, dan di sini sistem mekanisme kerjanya menggunakan hammer ya. Ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Misalkan kita upgrade menjadi unit PCP. Ya, mari kita ikutin proses bongkarnya. Tapi ini berat. Kita akan lihat. Buka. Macet. Ya. Macet nih jatuhnya. Kita ini untuk lock, untuk megang ini. Kemudian ini kita buka dulu. Ini pernya simpel sekali ya. Kalau ngelock, ini ngelock. Nah, ini gak usah nanti. Tahan dulu. Ada keloknya. Masih bisa. Dibuka masih bisa. Ini. Masih ketok dulu tadi. Nah, buka. Nah, ini dia. Oh, ini anunya, per hammernya. Oh, ini kalau modelnya hammernya seperti ini, nah ini sangat mudah nih kalau kita mau merubah menjadi PCP. Ya, kita buka dulu ini sekaligus. Nah, masih bisa. Ini levelnya, ada satu ininya, bolanya, untuk mengikat ini posisinya. Nah, ini pernya nih. Ini di sini ada seperti ini. Jadi untuk supaya klop 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 gitu ya. Ini di sini di dalamnya ada nih per. Nah, ini per kecil. Nah, ini ada sangat kecil sekali dia. Ini ada bolanya di sini. Nah, jadi ini untuk lock. Lock ketika ini narik ke sana, di sini nanti ada sebelah. Oke. Kemudian kita bisa di sini sekalian. Depannya kita lihat.
ini udah lama sekali ini. Sampai ini udah. Oh, di sini udah ini nih. Udah kepentok. Ini udah kepentok di sini, bekas kepentok. Hancur. Oh. Nah. Kesilnya masih bagus. Ini kita buang aja. Nah, kemudian kita akan buka valve-nya, mekanisme valve-nya. Nah, ini dilepas untuk pemegang valve. Nah, ini lepas. Nah, baru ini didorong ke belakang nih. Ini kita butuh alat bantu. Saya punya alat bantu untuk dorong. Ini kalau sudah buka itu kita bisa dorong aja. Nah, ini aduh. Ya. Nah, masuk ya. Nah, ini dia. Dalamnya udah nggak ada sama sekali, kosong. Ini susunannya. Jadi ini sangat mudah ini kalau untuk buat PCP ini. Nah, ini humbernya. Ini transfernya. Begini pasangannya. Nah, kemudian ini di sini. Nah. Ini posisi belakangnya di sini, urutannya. Nah, kemudian ini pompa, pompa. Ini ke sini. Nah. Terus ini tutup. Ini pengikat. Ini pengikatnya. Tariknya. Nah, ini handle-nya jadi. Nah, seperti ini. Ulangnya. Ini kunci lock. Nah, ini untuk catatan. Jadi ini posisinya hanya untuk ikat sini. Nah, ini ada nahan ini. Nah, di sini kelihatan bekasnya ini. Di bekasnya ini tarikannya di sini. Jadi ini sudah terbatasi oleh tingkatan diameter ini. Jadi kalau ini megang ini nahan dah. Kalau kita lepas apa tahan dan lepas. Nah, gitu aja. Ini modelnya seperti ini. Ini begini. Ini kuncinya. Locknya. Nah, ini untuk sini pegangan ini. Oke. Okay. Ini kita pasang biar enggak hilang. Bolanya kecil, mana bola? Ya, itu lah. Apa namanya? Canon, Canon manual model kuno. Nanti akan kita coba share bagaimana ini kita ubah menjadi PCP. Menarik. Ya? Kita akan apa namanya? Upgrade ini menjadi PCP. Silakan ikutin video selanjutnya nanti. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan supaya aman kita simpan. Ini bolanya. Ya, aman ya.